Senyum ceria dengan suasana tentram, segar yang terlihat di sebuah taman. Sekelompok anak sangat bergembira dengan alunan musik yang mereka nyanyikan. Halo Dani. Hei, kamu lagi ngapain di situ? Hai Zul, sini kita main. Tunggu, aku ikut dong. Boleh, ayo. Yeay, kita akan main peta umpet. Asik. Tak lama, suasana menjadi berubah. Semua orang menjadi panik. Tanpa diduga, sebuah monster menyerang sekelompok anak itu. Teman-teman, coba lihat, ada monster. Tolong, ayo kita lihat. Ada monster, teman-teman, tolong. Paman Gatot Kaca, paman dengar gak sih? Iya, paman dengar. Ada apa Dani? Panggil paman. Paman ini lagi santai. Tolong paman, ada monster jahat yang menyerang teman-teman Dani. Hah? Monster? Monster seperti apa? Tinggi, jelek, dan juga besar. Ah, cuma monster seperti itu. Paman lawan. Wes. Bablas monsternya. Tapi dia bahaya, paman. Oh, begitu. Di mana tuh monsternya? Itu di sana, paman. Di taman sebelah barat. Oh, di taman situ. Sudah, biar paman atasi. Cuma monster seperti itu. Kalah jauh sama kekuatan paman. Kamu tunggu sini sudah ya. Siap, paman. Hei, monster, jadi kamu yang mengganggu anak-anak. Awas kamu, aku smackdown nanti ya. Lihat ini monster. Ternyata monster ini sangat kuat. Lalu bagaimana caraku melawannya? Aku sudah mengeluarkan semua ilmuku, tapi masih saja tidak mampu mengalahkannya. Paman Gatot Kaca, tunggu. Aku tahu bagaimana caranya mengalahkan monster itu, paman. Oh ya? Memang siapa sebenarnya monster itu? Monster itu bernama Novel Coronavirus. Dia sangat berbahaya, paman. Hanya dengan cara ini untuk bisa mengalahkannya. Lalu dengan cara apa paman mengalahkannya? Pertama, paman tidak boleh mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Dia akan menularkan virus yang sangat berbahaya. Paman harus gunakan ini. Hah? Menggunakan masker? Iya, paman. Lalu? Yang kedua, paman harus menyerangnya dari jauh dengan cara disiplin melindungi tubuh paman saat diserang. Yang ketiga, paman hanya bisa membasminya dengan cairan ini. Cairan apa itu? Cairan desinfektan? Pakai ini, paman, untuk menghentikan monster itu. Selamat berjuang, paman. Baiklah kalau begitu, paman akan menyerangnya kembali. Kali ini, rasakan seranganku, monster jahat. Akan kutembak kau dengan desinfektan. Hiya! Kau tidak lagi bisa menulariku. Aku sudah melindungi diriku dengan masker. Dasar monster corona jahat.